Lapor acara syukuran hari ulang tahun 2017 BKK siap dimulai. Acara selanjutnya amanat dari program tujuan seluruh kepada kepulauan dan pemerintah kami untuk kesehatan kami semua. Peserta bos dan saya hormati para perwira bintara tamtama dan segenap PNS pegawai disiplin dan tamu undangan yang saya cintai dan saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara syukuran hari ulang tahun ke-74 BKK tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bagi pembinaan organisasi BKK, oleh karena itu saat ini sangat tepat jika kita mengucapkan terima kasih dahulu kita senantiasa mendapatkan lindungan dan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ini adalah bersama menuju dengan model. Tema tersebut mengandung makna bahwa di tengah-tengah kemajuan teknologi, cara bersama-sama dan bergotong royong, bertekad untuk membangun dan mengembangkan BKK hangat agar menjadi organisasi yang hangat. Beberapa waktu terakhir di berbagai kolam yang dipatungi banjir yang pusat maupun negara dapat begitu cepat sikap dan tanggap dalam membantu dan mengundangi keselamatan mendapatkan apresiasi dari Bapak Kasat dan dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jadikan semua keberhasilan sebenarnya ini dan kesederhanaan mengharapkan dan menekankan kepada seluruh prajurit dan PNSPK dan ketiga untuk prajurit dan PNSPK serta jadilah prajurit dan PNSPK yang membanggakan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang baik. Dirgahayu, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keselamatan, bimbingan, petunjuk dan lindungannya bagi kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Thank you.
pergi ibadah haji. Dan mudah-mudahan utang kita semua bisa dilunasi. Amin. Yang terakhir semakin kenceng. Yang jelas salam itu merupakan doa selamat bagi sesama kaum muslim dan muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Yang berkata kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak. Sampai di sini ibu-ibu jelas? Ibu-ibu jelas? Jelasnya kayak enggak ikhlas kepala. Ustaz, lalu ada yang tanya. Ustaz, di situ asyik menipu. Ibu-ibu wajib tahu bahwasanya seorang laki-laki akan menikah. Seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban tentang dosa seorang istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki mau penjudi, seorang laki-laki mau seorang pemabuk, seorang laki-laki akan menanggung dosanya sendiri. Ibu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, bila ibu akan dimintai pertanggungjawaban Tuhanmu. Janganlah engkau sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Menurut 31 ayat ke-14 Wawasoinal insana biwalidayi. Dan kami perintah umat manusia untuk berbuat baik dan taatlah mengandungnya dalam kondisi lemah bertambah-tambah. Fi amaini adiskurli, dan menyampingnya setelah menyusui selama 2 tahun. Adiskurli waliwalidayka waliwalidayka al-masyir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, karena sesungguhnya hanya kepadakulah dirimu pasti. Salah satu diterima amal ibadah puasa kita adalah kita memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Lalu hadirin yang ada di depan saya ini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sudahkah meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Seorang bapak, seorang